salah satu pegawai PLKB yang bertugas di bawah jalan putus, dan ini sedang gotong royong guru PNS SMA 1 Petung Riono dengan guru SDN Tonggo Wedi Kecamatan Petung Riono berusaha menyelamatkan motor inventaris PLKB yang sudah pulang. Ya, inilah tim penyelamat SMA 1 Petung Riono yang rela bersusah payah menyelamatkan sesama teman PNS orang Petung Riono yang bertugas di bawah. Ya, PNS tersebut mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan guru-guru SMA 1 Petung Riono. Ada Pak Zerofi, Pak Nur Hidayat, Awan Topan, Rohma Kurnia Agung, dan satu guru SDN Songgo Wedi, Muhammad Saifulana. Nah, sekarang sudah tidak ada orang yang diselamatkan. Mungkin pada memilih menginap di desa Tinalum, Kelurahan Kayu Puring. Dan sekarang kita akan bersama-sama menuju ke sekolahan SMA 1 Petung Riono untuk menginap di sana. Atau mungkin nanti bisa berubah pikiran untuk turun melalui desa Gumelem, di Bebek, lewat Banjarnegara, muter Kali Bening, Beningaran, Lingga Sringajen, dan seterusnya. Semoga kita diberikan keselamatan. Amin.